pelaku penambangan emas secara ilegal. Sejauh mana penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin? Ya. Iya. Ya kan? Jadi kamu bilang apa yang terakhir, misalnya yang kedua? Tindakan pidana. Iya. Iya, terhadap pelaku penambangan emas secara ilegal. Yang pertama? Dampaknya. Enggak ada di sini? Ada. Dampak negatif sama positifnya. Di permasalahan yang enggak ada. Ini kan ini jelas ya. Penegakan hukum. Terus apa pun ada? Enggak ada terus di pembuluan? Latar belakang? Enggak ada. Cuma di pembahasan permasalahan itu ditulisnya juga di latar belakang kan? Sesuai dengan template-nya ya. Kalau itu template-nya tidak ada bab rumusan masalah, itu rumusan masalah latar belakang. Jadi latar belakang atau pendahuluan itu adalah dasar kamu mengapa membahas permasalahan itu. Alasan-alasan kamu, ya. Jadi yang latar belakang ini kamu membahas itu tuh apa? Jadi jangan dorong-dorong kamu langsung membahas. Ini masalahnya apa? Kok bisa sampai bahas ini? Ya. Harus dijelaskan dulu di pendahuluan dan pendahuluan. Lalu sudah terjawab? Tidak tapi terjawab. Itu saya lebih ke secara umum tuh, enggak ke di daerah. Tapi di sini ada kok, Mbak. Itu contohnya. Iya, tapi secara umum. Iya. Tapi maksudnya saya di penjelasan ini lebih ke secara umumnya. Oke. Okay. Enggak dijelaskan kalau dari yang penegakan hukum ini enggak bersama. Izin. Menjelaskan mengenai tapi ini apa Mbak, di Kapuas? Di Kapuas Hulu, iya. Ini judulnya, kenapa penulis melakukan penelitian dengan judul penulisan penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas? Tapi beda judulnya. Kamu ngopi? Apanya Bu? Kamu ngopi? Ngambil di jurnal. Kenapa penulis melakukan penelitian dengan judul ini? Ya itu yang di jurnal yang saya ambil, yang judulnya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten. Ya, coba saya lihat ya. Dalam pasal 19 ayat 1.
itu di penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ya apa? Pelanggar apa itu? Pelanggar itu ketentuan-ketentuan tentang penambangan emas secara liar yang harus punya izin dan tidak supaya tidak menyebabkan kerugian atau lingkungan sekitar. Lalu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem lindung menurut kamu apa? Kenapa? Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dari perbuatan penambangan emas secara ilegal itu seperti apa? Kan kamu pakai pasal itu, pasal dari undang-undang konservasi sumber daya alam. Mungkin lebih apa ya Bu? Hayati yang mana? Ekosistem yang mana? Pasal pasal 40 pasal 40 pasalnya tuh ya langsung aja isi pasalnya tahun 1990 yang dimana barang siapa yang melanggar aturan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 itu di penjara paling lama 10 tahun dan di denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan dimana dengan adanya dampak positif dan negatifnya hal tersebut, kita sebagai warga masyarakat yang berada di daerah penambangan tersebut harus menjaga keamanan lingkungan atau harus menjaga keamanan lingkungan sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan secara tidak ada penegakan hukumnya ya. Jadi di permasalahan kamu kan belum penegakan hukum, tapi di kumpulan tidak ada. Hanya kamu bilang bahwa ini melanggar pasal 40 ayat 1 itu kan? Iya. Terus di sini untuk mengidentifikasi dampak sosial. Nah, enggak sinkron Mbak dengan masalah kamu. Tadi kamu enggak bahas sama sekali masalah dampak sosial loh di sini. Tahu dampak sosial ya? Ada 3 bunyi dalam dampak sosial, dampak hukum sama dampak. Ada 3 tuh hukum itu satunya. Apa? Dampak sosialnya itu hubungan ketidakharmonisan antara masyarakat dengan pertambangan bumi-nya sudah resmi atau sudah berizin yang dimana selalu menafsirkan. Di sini ada pelecehan hukum. Kenapa ibu kok ada pelecehan hukum di sini? Pelecehan hukum tuh kayak gimana? Pelecehan hukum melanggar aturannya juga, melanggar pasal yang sudah ditentukan. Bukan perbuatan melawan hukum. Kenapa ibu? Itu kan perbuatan melawan hukum kan? Bukan pelecehan hukum. Gak ada pelecehan hukum. Kalau pelecehan seksual ada.